Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyimpan dan merawat banyak tradisi luhur. Misalnya, tradisi rasulan yang masih ada hingga saat ini. Rasulan merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat setempat setelah melakukan panen pada beberapa pekan sebelumnya. Secara umum, tradisi rasulan ini akan melewati proses yang cukup panjang hingga berhari-hari. Tujuan dari tradisi rasulan adalah sebagai doa agar hasil panen pada tahun berikutnya bisa lebih baik. Rangkaian acara diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, menciptakan dan mengecat pagar pekarangan serta lainnya. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakkan dengan aneka macam rangkaian acara olahraga dan pertunjukan seni budaya. Puncak keramaian acara rasulan terjadi dikala diselenggarakannya acara kirab. Kirab ialah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam program kirab itu dibawa pula gunungan yang berisi hasil panen mirip pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Setelah kirab selesai, kemudian dilakukan doa bersama satu dusun untuk meminta ketenteraman dan keselamatan seluruh warga. Terdapat juga kegiatan untuk ziarah ke makam pendahulu yang berada di sekitar dusun masing-masing warga. Tradisi rasulan merupakan potret kebudayaan yang perlu dilestarikan, karena dari tradisi ini terdapat nilai-nilai yang dapat diambil. Warga masyarakat Gunung Kidul sadar akan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi nikmat kerukunan antar warga masih terjalin sangat erat, serta merupakan bentuk melestarikan kebudayaan yang sudah mulai terdesak oleh perkembangan zaman dan teknologi.